Assalamualaikum Sampurasun Abdi Cepia. Naon. Selamat luar biasa buat Bapak Kiai Haji Soma Karawang yang sudah membuat program Jimatu ya, ngaji setiap malam Sabtu luar biasa. Mudah-mudahan jadi satu keberkahan buat terus membimbing umat untuk terus mengaji luar biasa pokoknya mah. Mudah-mudahan berkah, sehat terus, berkah selalu buat Kiai Haji Soma Karawang, tetap junjung terus syiar Islam untuk mencerdaskan umat, untuk menjadi umat yang lebih berakhlakul karimah luar biasa. Terima kasih. Naon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث صدق الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalapa membaca surat Mulk, surat Mulk, surat Anusar bisa detik. Ghafarallahu dzunubahu wa ghafar bidna talaqab. Allah bakal ngampura dosana jam fitnah kubur bakal selamat. Masya Allah. Selamat fitnah kubur, selamat siksa kubur. Baca tiap penting orang semalam Jumat sekali itu surat tua dan surat Mulk baca terus terus lamunah yang bercahaya ya. Imah yang bercahaya, wajahnya yang bercahaya, ingaran bercahaya mah lain yang tepuk penting poiknya wajah ayah jelma mengenap bodas tapi poik ketepona tapi walaupun hidup bercahaya hayang imahnya percaya, wajahnya percaya, awaknya percaya, hatinya percaya, imannya percaya, usahanya juga percaya. Baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Itu cahaya terkuat sampai seminggu. Seminggu percaya terus. Artinya di Jumat ialah Jumat haram terbuka luas, gampang, mudah dengan milik rezeki. Imayah yang lancar nggak doan hente gening hente oh atu imannya kan lemah rosul imannya perlu dikuatkan nah rosul iman kamu kali itu ya la ilaha illallah itu rosul imannya seharusnya rosul iman masuk dia ke
Al-Madiyah. Naon maksud ieu teh? Loba maca Quran berarti qalbul iman. Hatena iman adalah miqiraatil Quran, walaupun orang mah Quran na milihan. Milihan mah. Ya. Oh, yang lancar usaha ieu ya, surat Toha. Surat Toha ieu ya, dibaca terus tiap tarik salat subuh. Berang setik baca surat Al-Waqiah. Terus baca surat Duha. Terus sore na baca teh bakal diurah dan usaha. Itu udah masih rasa Al-Quran. Surat dia pikir dia, surat dia pikir dia, baca ayat dia pikir dia, ayat dia pikir dia, masing-masingnya ayat. Oh, atau obat lagi, obat kan macam-macam. Oh iya mah obat tak iya. Orang lamun mariksa ke dokter, obat ayat dilu, ayat obat. Oh obat iya makan iya, iya makan iya, iya makan iya, orang mati nyaho. Itu kos Quran, baik orang mati nyaho. Saya baca Quran, ibadah baik. Padahal lamun maca iya keria, maca iya keria, maca iya keria, masing-masing ayat tujuannya. Ayat jurusan-jurusannya.